Lampu baru dari Amaran. Amaran 150C. Ini keren sih, kalau untuk tampilannya sekilas keren banget. Warnanya putih. Dan ini di belakangnya, backnya ada tulisan Amaran sama tipenya. Kemudian di sini ada lighting mode, ada CCTV dan gamma ya, hue saturation. Powernya di bawah sini. Kita coba nyalain. Jack powernya di sini. Dia modelnya pakai apa ini ya? Ini namanya EDA AC Power. Nah, EDAC Power. Oke, ini tampilan dari atasnya. Keren sih ya, stylish ya. Dan ini ukurannya lebih besar karena juga fan-nya atau kipasnya lebih besar. Tadi kita coba nyalain ya. Nah, ini udah nyala. Nggak kedengeran sama sekali suara kipasnya ya. Halus. Power yang sekarang ini 38%. Kita coba naikin ya. Powernya sampai 100%. Nah, ini di sana. Kita coba naikin sampai 100%. Ups, salah. Ini masih gamma. Ups. Wah, ini juga ini modenya di sini, mode lightingnya nih. Langsung berubah kan warnanya merah. Kita rubah lagi. Oke, ini powernya kita naikin sampai 100 ya. Wow, terang banget tuh. 100%, nah kayak gini nih. Terang banget sih. Oke, kita coba ke mode light mode-nya warna merah. Kita rubah. Nah, ini berubah-rubah. Biru, hijau, wah colorful ya. Ini hijau sekarang nih. Ini white balance sih nggak pas nih si kamera yang dipakai buat ngerekam. Kita rubah lagi. Nah, itu dia. Kita coba ke tembok deh ya. Ke tembok mungkin lebih jelas. Nah, ini dia biru. Berubah lagi. Nah, ini buat temen-temen yang di industri kreatif ya. Ini lampu yang cahayanya bisa dirubah-rubah gini, ini berguna banget. Ya, berguna banget karena bisa dipakai untuk dibikin efek macam-macam kayak begitu. Harganya berapa? Harganya ini sekitar 6 juta. Jadi kalau di compare sama brand lain, brand Godox yang 150 watt juga, dia 8,6, sedangkan ini sekitar 6 juta. Nah, itu dia. Ini perbandingannya. Jadi menarik, harganya menarik untuk di apa? Di considerate kalau memang mencari lampu yang seukuran seperti ini yang bisa multi color.